Okey. Ciri-ciri penyakit ain. Penyakit ain berasal daripada pandangan mata, melihat sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dengan penuh kekaguman, kemudian diikuti dengan jiwa yang kotor sehingga boleh menyampaikan racun atau penyakit terhadap apa yang dia pandang. Okey, penyakit ain bukanlah satu penyakit medical, tapi dia boleh mempengaruhi kesihatan kita. Okey, secara umum. Okey, ini tanda-tanda umum penyakit ain. Tiba-tiba jatuh sakit. Tiba-tiba jatuh sakit. Tak ada sebab apa-apa. Jatuh kejang kerasukan. Menjerit histeria. Tubuh badan rasa sejuk. Sakit pada sendi-sendi. Tekanan darah menurun. Sakit kepala. Okey. Badan rasa panas-panas. Ditimpa penyakit yang bertubi-tubi. Lepas berubat, sakit, nanti dia sakit balik. Okey sekejap. Lemah dan kurus. Biasanya hilang selera makan atau masalah pencernaan dalam perut. Okey. Penampilan jadi buruk. Ini yang paling banyak berlaku lah. Penampilan menjadi buruk. Perubahan warna kulit pada wajah. Baru-baru ni pernah ada dalam TikTok, agak viral, perempuan-perempuan yang sengaja berlebih-lebih dalam TikTok nak bagi terkena air dan muka naik jerawat dan sakit dan sebagainya. Okay? Perubahan warna kulit. Kulit biasanya pada muka kita nampak kemerahan-merahan. Okay? Banyak timbul jeragat, jerawat dan sebagainya. Okay, penampilan dia jadi semakin teruk dan sebagainya. Harta benda rosak. Okay, harta benda rosak. Dan biasanya orang yang terkena air ni, dia banyak terkait dengan kehidupan dia. Orang yang terlalu berjaya dalam kejayaan dia. Bila dia terlalu berjaya, maka orang akan ada dengki kepada dia sebab dia naik pangkat dan sebagainya. Tiba-tiba dia sakit. Itu contoh ain. Ataupun yang banyak berlaku ain, anak kita berjaya dalam exam dan sebagainya. Banyak anak-anak Al-Hafiz dan sebagainya itu berjaya bila orang ramai terlampau tak acuh, dia berjaya, tiba-tiba dia sakit. Pelik-pelik. Itu adalah ain. Okay. Sebab tu dekat baby ke pekerja saya suka pesan. Okay. Bila ibu bapa yang baru dapat anak, jangan terlampau seronok sangat upload gambar kepada media sosial. Nanti orang tengok, oh anak kau comel, anak kau debu. Sedangkan comel dan debu itu datang daripada Allah SWT. So macam mana nak hindarkan? Salah satu dia sentiasa letak caption pada gambar, pada video. Masya Allah, tabarakallah, anak aku berjaya, result SPM cantik. Alhamdulillah, kami satu keluarga, makan besar. Dia biasanya melibatkan pandangan mata orang. Misalnya tuan-tuan, contoh pula pergi bercuti, upload gambar pergi Hong Kong. Kita upload gambar bukan sebab kita nak riak pun. Kita nak simpan kenangan kita pergi Hong Kong, bukan senang. Tapi abang ni tengok, oh belagaknya dia ni, nak tunjuk dia boleh pergi overseas lah tu. Boleh menyebabkan sakit. So macam mana cara salah tu nak elakkan? Kita upload media sosial sentiasa letak caption zikir. Alhamdulillah diberi rezeki untuk bercuti Hong Kong. Sebab bila orang tengok gambar tu, automatik orang akan membaca caption zikir tadi. Salah satu dia. So jangan lepaskan caption-caption zikir. So ini tadi itu tanda-tanda